Halo, welcome. Halo. Di Ipoh. Welcome. Ya, sekarang kita baru sampai di Ipoh. Dan masih di Aman Jaya Terminal. Ini merupakan salah satu terminal di Ipoh. Bukannya bekas, tapi emang terminal. Emang terminal ini. Terminalnya memang gede banget. Itu bus. Dan di sekitaran terminal itu lihat view-nya keren. Dan kali ini kita bakal nunggu. Kita bakal nunggu teman untuk jemput kita. Untuk diantar ke tempatnya dia. Kita akan nginap di sana beberapa dua malam, tiga hari. Dan sama itu juga kita bakalan explore Ipoh. Ya, mau tahu gimana Ipoh itu, nanti ikut kita terus ya. Dadah. Oke, sekarang kita di hari berapa ya? Sekarang pokoknya kita kemarin habis sampai di Ipoh itu kita nggak kemana-mana karena hujan di Ipoh, dan sekarang kita pergi ke salah satu destinasi di Ipoh juga, namanya Perak Cave Temple. Ini Perak Cave Temple-nya. So, kita mungkin mau masuk dulu, mau lihat apa ada di dalam. Karena kita datangnya terlalu pagi, nggak tahu kita masuk. Oh, sudah buka apa belum, nggak tahu. Sekarang sih masih jam 9 kurang. Kita mau lihat ada apa aja di dalam. Perak Cave Temple ini itu sudah tempat sembahyangan sih. Kita sekarang udah ada di dalam goa. Goanya sih kayaknya terbentuk secara alami. Ada beberapa patung-patung dewa juga di sini. Keren banget. Untuk masuk ke Perak Temple-nya itu kayaknya free deh, karena kita nggak dipungut biaya donasi. Oke, jadi kali ini kita bakal naik dari bawah sana. Aduh. Climbing sedikit. Kita mau lihat ada apa aja di atas. Tetapi dari luar tidak lihat sih ada kayak kuil gitu di atas. Ini kayak gini view-nya. Aku sama Putu sudah Jangan ada di Kelok Tong ya. Nah, dari destinasi tadi kita ke Batu Cave Temple, kita langsung ke, pertama kita mau ke Cermin Lake, tapi karena kita nggak tahu tempatnya di mana, udah kita langsung aja ke sini sama sopir Grab-nya. Di dalamnya kita nggak eksplor terlalu banyak karena sama kayak Batu Cave. Kok Batu Cave sih? Apa namanya tuh ya? Dia sendiri lupa. Temple Perak. Iya, Temple Perak. Namanya Temple Perak, lupa. Nah, semacam itu, jadi ada kuil-kuil Buddhanya di dalamnya, ada kuil Buddha gitu, kayak Konghucu Temple gitu. Kuil Buddha, Dewi Kuan Yin. So, dan di dalam gua juga ada beberapa masuk ke dalam itu udah ada kayak sejenis taman, kalau di Bali kayak taman puputan kali ya, taman lenol, bisa buat olahraga juga. So, abis ini kita mau pulang, kita mau order Grab.
masih nunggu Grab-nya. Buat sini kayaknya nggak tahu jam berapa bakalan datang karena tempat sama jalan besarnya tuh jauh banget. Oke, see you ya di rumah. Oke, sekarang kita sudah sampai di Batu Cave. Dan ini jam 11.54 dan 12. Nah, ini kedua kalinya kita ke sini. Nah, this is the second time we here, but we here the second time always renovasi. India punya, kalau di Ipoh tuh banyakan Konghucu, kayak Buddha-Buddha gitu. Waktu kita ke sini pertama kali itu masih direnovasi. Nah, sekarang udah kak colorful gitu ya kan, Pia? View-nya juga keren. Ada di Kean Hau Temple, tepatnya ada di masih di Kuala Lumpur. Nah, ini tempel untuk Buddha kayak Konghucu gitu, tapi desainnya kayak style-style Korea.